Syakilah dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Ya, itu hak beliau untuk menyatakan seperti itu. Namun sekali lagi, kekilapan yang disampaikan itu benar-benar itu kurang pas. Itu suatu yang sifatnya emosional. Ketika beliau dari kubu PDIP itu saat itu memberi restu kepada Mas Gibran untuk maju menjadi wali kota, itu sudah benar-benar sangat besar. Sangat sudah mendasar. Tidak mungkin partai yang begitu besarnya memberikan restu hanya sesaat. Pasti sudah penuh perhitungan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.